Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, masih ada saya Aditya Arya. Ini hari Kamis tanggal 5 Oktober. Kamis mau hari Jumat ya, tengah malam ini. Ini momennya gak enaknya orang tidur. Jadi dari Surabaya ini ada momen KA119 Wijaya Kusuma. Hari ini bawa dua kereta panoramik ya. Jadi yang sebelumnya kemarin saya sudah nyegat KLB uji dinamis lintas utara. Nah ini dua kereta panoramiknya ini mau diuji lintas ke timur, ke Banyuwangi. Jadi bareng sama KA Wijaya Kusuma, PP kayaknya. Ini keretanya baru saja berangkat dari Surabaya Gubeng jam 11:50. Perkiraan nanti LS di frontis ini tengah malam ya. Jadi ini suasana jalanan Frontage Rus Aloha gedangan kalau waktu malam hari. Jalanannya dibuat cangkruk sama anak-anak muda. Ini juga banyak orang jualan di pinggir jalan sambil beber tiker. Spotnya ini enak buat nyangkruk sambil nonton kereta api ya. Nah, biasanya ini anak-anak ini biasanya nongkrong sampai subuh ini. Kayak yang waktu saya nyegat ketel TG di sekitar jembatan sebelah sana ya. Itu sampai jam 4:30 subuh itu masih ada yang nyangkruk. Oke, kita masih menunggu KA Wijaya Kusumanya mungkin 5 menit lagi. LS di Frontage Rus Aloha. Nah, ini jam 12 malam lebih 7 menit. Persiapan lewat di Frontage Rus KA119 Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan Surabaya Gubeng berlanjut ke Ketapang Banyuwangi. Momen tengah malam bawa LD 2 kereta panoramik uji lintas timur ya. Ini saya kurang tahu untuk posisi kereta panoramiknya ada di belakang lokomotif atau di belakang rangkaian. Kemungkinan dari Surabaya Gubeng langsung ditempel di belakang loko. Itu kayaknya sudah kelihatan lampunya. Untuk tas pate ini lintas ini mungkin digeber sekitar 70-an ya. Jadi buat ngerekam di lintas ini cuma asak kelebatan tok. Logo dinasnya CC 206-1358. Nah itu tadi betul perkiraan saya, dipasang di belakang lokomotif, jadi langsung lansirannya gak ribet. Momennya cuma saat kelebatan tok, cuma durasi sebentar. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa tunggu video momen saya yang selanjutnya. Jadi mungkin besok sore saya nyegat yang arah balik ke Surabaya untuk dua kereta panoramiknya kemungkinan balik sama Wijaya Kusuma lagi. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.